vacation when a peninsula gets rain and some items might fall out. And before embarking, please check your personal belongings so that nothing is left behind. We need to inform you as one of how suitable implementation. After the aircraft door is open and your luggage or stands are available, we will arrange the flow of the passengers to our area. Di dalam ini ada Mas Adi nih. Nah, ini kayaknya habis lelah nih kayaknya. Ini sama si Elo ini. Nah, ini gondrong ini. Nah, ini gondrong. Oke, bertemu lagi bersama saya Gondrong Garut Explorer Bang Kerim. Nah, ini Mas Bambang ini selalu cool dia tuh. Oh. Nah, ini Mas Rajik ini kayaknya ini semangat sekali ini untuk merokok ini. Kerja. Apalagi ini si Duryodana ini, wah, pahlawan kita ini. Mana ini satunya ini? Wah, itu lagi tebang menebang pohon ini. Ini karena hujan belum bisa masuk camp. Jadi masih teralang, masih baru seperempat belum ada juga. Ya, ini Pak Santoso lagi mau pikul-pikul beras. Masuk ke dunia eksplorasi dengan medan ekstrim. Nah, ini nanti ini tetangku ke bawah dengan posisi bagi tiga. Oke, guys, sekarang kita siap berangkat. Oke. Oh ya. Nanti anu ya, nanti tak bilangin sama Pak Luluknya ya. Biar Pak Luluknya melihat ini. Ini mendaki gunung. Medannya ini sangat licin, ini di depan ini sudah porter kita sudah. Ini berapa lama nih Mas pikul-pikul beras ke hutan ini? Oh, pekerjaan sehari-hari ya. Ini mau nyari kayu ya, Mas? Hutan belantara kita lalui. Nah, ini hutan belantara ini pada istirahat ini. Nah. Oh, pada istirahat semua. Ini kayaknya enggak ada pacar lagi ya ini ya. Aman. Aman kah? Ini aman.
Santoso ini. Lepar-lepar, anggreknya nggak ada ini, pusing kemarin. Ini anggreknya lagi sepi ini kayaknya. Sepi anggrek. Oke. Kita lanjut perjalanan. Hujan deras satu hari satu malam. Posisi di camp dekat dengan Sungai Cepoy. Besar ya bos, 5 kilo loh. 5 kilo. Berapa 5 kilo? Bukan berapa? Tanggal 7/4/2021 malam sekitar jam 8. Dapat duluan. Oke, kita makan landuk yang sudah masak. Rame-rame ini, nyaman. Ini barangnya nyaman, enak sekali. Wah, ini melinting segara ini. Selamat siang bersama kami tim eksplorasi daerah Lahai Punya. Demikian kita akses jalan kita di medan ekstrim. Ini medan ekstrimnya seperti ini kawan. Tuh, sahabat kami gimana Pak Bambang? Untuk kita survival ya. Itu gantian kita nanti ngakunya itu enggak dia sendiri, enggak kasihan itu dia bosku itu. Ini keadaan hutannya, jalannya becek karena tadi malam habis hujan ya, seperti inilah. Tapi memang seperti ini. Ini dulu jalan blok itu jalan ya, jalan kayu ya. Ukuran lebarnya seperti ya mirip jalan aspal ya, tapi agak lebar ya. Perjalanan kurang lebih ada 6 kilo ini dari
titik pengambilan sampai ke lokasi. Ini cukup melelahkan dan perlu perjuangan. Terus cukup sampai sekian. Terima kasih.